Woy. <coughs> Halo, woy, lagi ngapain? Ini ada suaranya, gak sih? Tolong bilang, ada. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah, hai selamat hari idul ada ya guys, aku di rumah aja nih hari ini nggak ada kegiatan tapi aku nggak lama-lama sih cuma aku gabut aja aku lagi di kamar 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 Gak ada mukanya Ya mas ah Udah mandi ya tapi ya Aku udah mandi soalnya nanti aku jam Kayak jam setengah lima mau Mau nail art Aku mau nail art Karena bentar lagi mau Summer fest Terus mau tour juga kan Jadi kita kukunya gak boleh Yang biasa-biasa doang Harus bagus Ya gak Iya kan Nail art deket rumah aku sih Aku tuh udah ketemu ini tempat nail art yang bagus dan Affordable Deket rumah Jadi sebenarnya tuh JK itu tuh kayak punya satu tempat nail art yang kayak member semua tuh nail artnya di situ gitu kan tapi itu agak jauh itu di di Jakarta aku kan jauh ya jadi kayak kalau misalnya harus ke sana tuh males gitu loh terus nggak ada yang nganter juga terus kayak dia tuh nggak bisa banyak kalau misalnya dia nggak lengkap gitu kalau misalnya yang dekat rumahku lumayan lengkap menarik kayak gimana coba ini bisa aku kasih lihat ya, nih aku mau bikin kayak gini nih cara lucu nggak semoga semoga ini ya semoga hasilnya sama ya, soalnya dia dia kayak lucu gitu ini kayak espa gitu tau guys lucu gak sih nanti aku mau pakai extension mau biar lucu ini kayak summer banget asli kayak summer. Ya aku udah nggak pernah, udah nggak pernah ini lagi, udah nggak pernah showroom radio lagi. Aku kangen showroom radio. Ternyata kayak gini ya. Oke, kalau ini kemauan terbesarmu. Udah aku matiin lagi deh. Ganti, terima kasih ya. Diskonnya, apa lagi? Pada ngapain? Kok bisa nonton sih? Kalian emang nggak berkegiatan. Kalau aku sih nggak berkegiatan, aku di rumah doang. Kalian ngapain? Lagi apa? Jawab di bawah. <tuh> Jadi, iya maksudnya di kolom komentar, mad, mad, mad. Jangan lupa ya, nonton Summer Fest ya. Soalnya, hmm, JKT Gak pernah tahu bikin kayak acara kayak gini. Aku kayak baru pertama kali dan ternyata ini JKT pertama kali juga. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan kayak tempatnya lucu, semuanya lucu, stage-nya lucu. Jadi, DPR penasaran gas. Masih bisa didapatkan tiketnya ya. See you on 2 July, yeah, see you. Spoiler nggak boleh dong nanti aku dimarahin. <tuh> kalian nonton aja emang nggak fomo, aku sih fomo ya. Aku bakal kayak, wah temen-temen gue pada nonton nih Summer Fest di Tennis Outdoor Senayan, gue sih bakal bakal fomo abis sih. Iya boleh ntar aku reimburse Aku reimburse <laughs> ntar lagi mau tour juga ya Aku habis makan, aku habis makan topoki terus aku lagi di rumah Hari ini libur, nggak ada latihan juga, soalnya kan ini hari raya, jadi libur. Terus dihitung juga buat istirahat, karena besok sampai tanggal 2 tuh pasti udah udah kayak di, di gencar apa sih di ge, ge agak apa ya kayak bakal di intens banget gitu latihannya jr gitu eh itu uh, apa namanya kalau misal beli tiket tuh udah ini ya udah kayak langsung dapat dua show gitu ya kayak misalnya aku beli yukata Terus udah dapet dua show Atau kayak beda Kayak misalnya show satu beda, show dua beda Jadi tuh belinya udah langsung dua Udah langsung sepaket gitu Oh, berarti tempat duduknya bakal sama gak? Kalau misalnya bakal sama jadi ya udah dong sama dong. Ya nanti, haha kok kamu lagi di gitu. Oh, berarti emang udah langsung dua show ya. Kalau gitu menurut aku kayak worth it sih menurut aku ya apalagi dapat dua show langsung oke okay, deh thanks info makan gitu aku nggak doain ketupat tau kalian tahu lontong gak sih kan biasanya kalau makan sate ada lontongnya ya aku nggak doyan aku kalau makan sate pakai lontong lontongnya nggak aku makan kecuali ada nasi aku makan nasi pakai sate eh sate pakai nasi so aku gak suka kambing so kayak menurut aku daging kambing tuh kayak kenyal kenyal gitu aku nggak suka rendang doyan rendang doyan banget aku suka banget rendang rendang pakai nasi enaknya nasi daripada lontong lontong tuh kayak padet dan kayak lengket kalau nasi tuh enak aku suka nasi aku bisa tau kayak makan nasi pakai kremes ayam aja kayak udah mantep banget asli tapi kremes yang asin gurih dan crispy enak banget. terima kasih ya diskonya nasi kremes I know right nasi kan lengket eh tapi tapi ada nasi yang kering tapi aku sukanya nasinya agak lengket sih maksudnya yang kayak lembut nggak kering banget Iya, makanya kayak iya lontong emang lontong terbuat dari nasi. Oh iya. ya? Nah, kalau gitu ya kenapa harus buat lontong? Nasi aja sekalian. Ya enggak? Iya kan. Nasi lembek suka gak suka. Tapi lembeknya kayak gimana? Kayak lembek bubur gitu sih. Tapi tergantung lauknya tau. Kayak misalnya kan ada ya orang bikin nasi goreng. Tapi kan kalau nasi goreng nar nasinya kayak harus harus yang padat gitu kan. Yang kering, agak kering gitu. Supaya dia Bumbunya meresap, iya gak sih gak deh Nah, tapi ada juga Waktu itu aku sempet bikin nasi goreng Tapi nasinya tuh kayak kelembekan Jadi gak kayak nasi goreng Kayak nasi basah <tuh> mat mendingan sate ayam apa rendang? rendang haha iya pernah makan nasi sama garam doang nggak pernah aku tuh suka banget garam ya aku kan aku suka banget asin nasi kayak misalnya aku di makan aku pernah makan nasi sama telur ceplok doang digorengin mami aku tuh kayak uh, udah dipadu udah ditambahin garam cuma aku nggak enggak merasa itu asin jadi aku tambahin garam dan ma makan kayak aku bisa banget ya maksudnya ny kayak jari di dicelupin ke dalam garam so aku tapi itu masih kecil sih sekarang kayak aku merasa itu aneh sih tapi dulu pernah iya sekarang udah nggak pernah Aneh lah, kalau dipikir-pikir, <tuh> emang gak aneh. Enggak trust me, aku pernah makan nasi pakai garam doang, and I like it. lihat sapi di enggak di komplek aku kayaknya aku kayak jarang gitu terus kayak sepi-sepi aja gitu dah harusnya bukannya harusnya rame ya tapi kayak kok di komplek aku sepi sih apa aku nggak diajak bang please ajak gue bang Tau nasi tim tahu aku suka nasi tim biasanya kalau di tempat bakmi gitu kan jual nasi tim juga ya aku suka makan nasi tim Nah twist yang atasnya ada jamur dan ayam kan. Tapi biasa karena aku nggak suka nggak suka jamur jadi biasa jamurnya aku pisahin jadi aku cuma makan pakai ayamnya doang. Ya kayak aku nggak diajak deh potong 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 kambing potong sapi. Aku gak suka jamur ya. Eh. Sumpah nih list makanannya yang Jesse tidak suka banyak banget aku nggak suka jamur Gak nggak suka timun nggak suka lobak nggak suka toge nggak suka apa lagi ya masa nggak suka makanan tertentu dikatain piknik sih aneh banget aku juga pengen aku doyan semua makanan cuma ya tidak enjoy pareng gak suka aku banget gak suka duren sayur buncis enggak sayuran aku cuma yang doyan cuma kangkung dan bayam. kangkung karena sering makan di tempat seafood Gak suka timun tuh kayak kayak dia berwarna hijau dan dia timun bahkan timun tuh sayur atau buah sayur ya ya udah maaf ya kalau misalkan aku nggak suka makanan makanan itu aku picky eater tomat uh, kalau yang bentuknya kayak bentuk buahnya gitu aku nggak suka tapi aku suka saus tomat beda ya oke maaf ya Aku minta maaf iya aku takut dihujat. kan konyol ya aku tiba-tiba ditubir di twitter jesse pick me nggak suka makan sayur aku suka kulit ayam kenapa nggak suka toge sebenernya nggak nggak segak suka itu sih. Kayak misalnya kalau aku dipaksa makan toge, aku masih mau. Kayak soalnya kan biasa kalau makan bakmiam kan ada togenya kan. Nah, kalau makan bakmiam biasa kayak aku makan aja togenya soalnya kadang kayak dia tuh nyampur sama mie-nya dan kadang tuh susah di pinggirin. Jadi ya udah aku makan gitu. kalau aku suka gak suka aku habis makan terus kayak perut aku kayak bunyi gitu padahal aku udah makan dan udah kenyang tau gak sih kan summer fest disponsori oleh teh pucuk ya aku suka banget teh pucuk koi sumpah aku pernah ngomong kayak di pm kayak teh kemasan favoritku adalah teh pucuk harum Aku bahkan gak apa-apa kan sebut mereknya kan lagi disponsori oleh teh pucuk Jadi gak apa-apa Sumpah setiap latihan aku selalu beli teh pucuk Tapi karena aku merasa gak boleh minum yang manis-manis sering-sering jadi aku lagi mengurangi Tapi enak banget Kan terus aku kayak di -judge, kayak Dih enakan teh ini, enakan teh ini Terus so, kayak teh pucuk best Aku bahkan sampai beli, jadi kalau kalian ada yang subscribe sama aku, jadi tuh aku beli kayak diffuser gitu kan, aku taruh di toilet. Terus dia tuh wanginya kayak two bros, dia wanginya two bros, tapi menurut aku, karena aku gak tahu wangi two bros kayak gimana aslinya. Jadi aku kayak ambil asal aja gitu loh, soalnya kayak gak ada testernya kan. Terus itu kayak warna, kayak warna merah gitu. Terus dia pas aku cium wanginya kayak wangi teh pucuk woi Jadi aku taruh di kamar mandi siap aku, siapa aku masuk Rasanya kayak wah aku lagi dalam kemasan teh pucuk ya Soalnya wangi teh pucuk banget Iya kan baunya teh pucuk enak Matt nyate bareng Boleh Matt Ajak dong Matt teh pucuk harum. Sumpah, kalian tanya member lain. Jadi sih paling suka beli teh apa pas semua pada bilang, teh pucuk, teh pucuk, gitu. Sumpah ya, apalagi kalau bis kalau lagi show pulang. Kayak di tengah break, waktu mau minum, enak minum teh, enak banget. Kenapa teh pucuk yang enak? Soalnya cuma teh pucuk doang yang bisa aku sebutin. Tapi deep down, real. Ya aku senang banget pas di sponsor juga teh pucuk kayak, wah ini dia nih. Tapi ya aku nggak minum sering-sering, aku tahu. Freya apa? Aku nggak tahu. Aku bukan mamanya. Enggak, gak nggak mau suruh Freya showroom. Gak mau. iya yeah. Oh ini tuh ternyata ini aku bingung banget ya. Ada yang komen kayak adit soal siapa sih adit? Ternyata dia yang komen. Oke. Okay. Hah, selamat ya capernya aku jadi perhatiin deh oke kali ini enggak 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 udah iya maaf ya maaf ya iya maaf ya makanya kalian kalian timpa sama komen yang lain ya udah bentar aku aku blok dulu biar dia nggak bisa ke showroom aku lagi eh nggak bisa sih sebenarnya nggak bisa kayak gitu sih selamat ya Anda sudah mendapatkan perhatianku Nanti aku jam 5 sih Aku jam 5 mau nail art Aku berharap semoga hasilnya sesuai dengan foto Aku pengen banget kayak gitu Kayak tau gak sih kayak eh uh, kul ah, Kulit Kuku yang metalik-metalik gitu loh Yang kayak espa kasih aku perhatian dong kamu melakukan hal yang besar dulu grand gesture dulu biar dapat perhatianku nonton espa gak enggak tapi jadi gini guys aku kan nonton rex orange akhirnya dapat tapi yang di dua yang kemarin yang keluar lagi siu bang alek ya yeah. jadi tadinya tuh aku kayak ah kalau misalnya waktu yang hari pertama war itu yang buat harta atau ah, tahu gitu mau gue nonton espa aja gitu tapi ternyata dapet sih nonton lesera film duitnya dari mana ya kayak enggak deh aku juga enggak begitu yang kayak Nggak sih aku mencoba buat nggak FOMO ya Walaupun aku suka les Seraphim tapi kayak bukan grup yang I die to Gitu loh, ngerti gak? Iya nggak jadi ente <hihihi> Pinjem uang dong Aduh aku udah kebanyakan dipinjemin uang, belum dibalik-balikin Apa sih puding lele apaan sih? aneh banget puding lele. Aku udah ini juga, aku udah register Taylor Swift. Aku udah register buat Eras Tour yang di Singapura. Tapi kayak gak tau ya guys, makin hari tuh kayak makin... Awal itu aku oh, sama Cevio. Cepio. kita harus nonton gitu kan. Terus kayak, tapi makin hari makin kayak putus asa dan kayak udah hilang harapan kayak padahal belum belum tahu tentu dapat atau enggak tapi kayak Hmm, apa enggak usah aja ya gitu <tari> tapi kayak ah nggak tahu lah masih nanti sih belum nggak tahu ah kayak dipikir-pikir sedih banget aku siap kayak ngelihat orang konten era gitu kayak sedih weh. ya sobat cegil mami bisa kasih makanya wah jadi gini ceritanya jadi aku kan izinkan ke mami kayak e, mami boleh ke Singapura gak menonton Taylor Swift soalnya dia nggak ke Jakarta gitu awalnya tuh mami aku kayak ngapain jauh-jauh itu tuh belum di, belum dia belum ngomong boleh atau nggak boleh dia cuma ngomong kayak ngapain jauh-jauh itu aku ngomongnya di WA tapi soalnya aku lagi nggak di rumah kan tapi kayak aku mau izin sekarang gitu ngapain jauh-jauh Terus aku bilang, iya karena Taylor yang gak ke Indo Terus dia kan kalau konser jarang-jarang gitu Terus yang terdekat cuma di Singapura doang Terus uh, dia nanya, dia kayak masih make sure dulu sama siapa gitu Terus aku bilang, banyak kok member Terus aku bawa-bawa Cepio supaya Wah boleh nih kalau ada Cepio Biasa kan mami kayak ikut Cepio ya, ikut Cepio gitu Jadi ya udah Terus pas terus aku bilang tapi masih tahun depan kok tapi warin nanti Juli gitu terus terus akhirnya terus oh gini terus se, waktu itu belum itu belum, mami aku belum jawab terus aku kayak alibinya kayak atau ah, enggak kita sekalian aja jalan-jalan ke Singapura kan udah lama nggak jalan-jalan jadi kayak aku kayak bawa-bawa aja gitu biar dibolehin gitu kan kayak ada alasannya aja ah, sekalian jalan-jalan aja yuk sekeluarga gitu terus kata terus kata mami aku enggak deh, nggak mau, ya udah kamu aja, so, kayak, ah jadi boleh nih gitu, ah seriusan boleh, boleh gitu, oh, oh ya udah boleh, nah tapi tinggal, tinggal tiketnya aja nih. Eh, barusan nge-lag sih? Aku barusan balas WA mamiku, tapi dari notif. tapi si cepio tadinya dibolehin tapi nggak apa-apa yang penting tuh mami aku tuh yang penting aku nggak sendiri aku kalau sendiri juga nggak boleh jadi tolong doakan ya guys supaya kita semua dapat tiket eras tour oke okay? kalau dapat aku bakal bakal berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi aku bakal ya I miss your tan skin, your sweet smile. Face reveal. Hmm, kau pikir-pikir dulu ya. Pada minta on cam, enggak ah. Apa sekarang tuh dem demanding terus ya? Jadi boleh ngapain kok oh, kalian tidak ada semangatnya sih nanti kalau aku ngomong gini hal semuanya apa kabar kan ngomong luar biasa gitu ya satu dua tiga hal semuanya apa kabar luar biasa gitu mending and happen atau 80s, mm, 80s. lucu banget beneran ngomong luar biasa kan gampang dibohongin ya kayak e, nurut banget jangan nurut- nurut tahu biasanya dibohongin tapi kalau aku sih nggak bakal membohongi sih <Selsing> <Surgut> Maaf aku rebel <tuh> Oke, okay. kalau itu kemauan terbesar lo Aku masih belum punya Avaku Romi, aku mau banget nih lucu banget nih siapa nih? Kapek. share link. Ada <tuh> yang kasih ya. Nanti kan nggak nurut-nurut juga, nanti kan dibohongin. Iya. Kok gak ada gambar ini showroom radio. Makan lontong. Ini tolong ini pembahasannya kayak udah lewat. Tapi kayak dia kayak baru ngomong. Makan lontong dong, Matt. Kayak Di. Apa maksud? Ini JCFM, oh iya, nanti aku Tour loh, aku ke Jogja, ke Malang, sama ke Surabaya. Aku baru pertama kali ke Malang dan ke Surabaya buat tour. Ke Surabaya udah pernah pas konser itu tuh, yang dulu tuh, yang pas SSK kalau ke Malang aku belum pernah Malang buat jalan-jalan dong tapi aku belum pernah ke Malang sama JKT kamu kenapa nggak ke Bandung iya nih padahal aku juga pengen sih ke Bandung kan aku kan harus kuliah aku kan harus ngekos di sana aku itb kan kenapa tuh shot you siang nggak tahu bukan aku yang mau juga Maksudnya bukan aku yang ngatur gitu Tapi emang kenapa emang gak bisa siang Kan gak terlalu pagi gak sih Kayak masih bisa Mat Kamis CMR Matt. Belum tahu nih Mat Tapi menurut gue sih CMR sih ya CMR tetap sih Kayak selama ini Sejauh ini dari Sonichi Ramune Belum pernah skip Ramune ya Jadi kayak gak tahu nih Apakah win streak uh, apa streaknya langsung lepas nggak tahu sih doain cemer ya Matt. mau juga sih cemer oh ya aku ini tahu aku lihat me, meet and greet aku yang di Malang sesi satu udah udah sold out terima kasih ya sampai bertemu ya masih ada sesi dua sih perform strict, bener juga met Iya aku kangen perform. Aku takut lupa, aku takut lupa caranya perform weh. Kayak pernah gak sih kalian kayak melakukan kayak kalian udah ada rutinitas gitu ya. Tapi sekalinya kayak beberapa lama udah gak dilakuin tuh kayak takut lupa. Tapi ternyata tuh sebenarnya enggak itu kayak udah mendarah daging dan sudah muscle memory. Tapi kayak takut lupa cara perform. So aku pernah weh. Bahkan kayak ini tuh bahkan bukan pas kayak udah lama kayak misalnya ini oh, gak usah jauh-jauh kayak waktu itu terakhir RKJ kalau nggak salah Oke hah gimana caranya senyum aku tiba -tiba lupa gimana cara senyum perform gitu beda ya senyum perform sama senyum gitu hah gimana caranya tapi bisa lah sampai bertemu di Malang ya Jessi iya lupa senyum agak nih <gurra> ya maaf ya <g stop> ya kita ketemu di summer ya DJ Steska kita dateng gak? Maunya sih dateng, maunya sih perform. beliin merch Summerfest boleh mau mana udah liat belum merchnya paling suka yang mana bener banget kenapa kita nggak pakai background foto Summerfest aja eh tapi aku nggak punya foto yang backgroundnya doang gimana caranya yang background doang Aku oh, boleh pakai ini gak sih? Bentar, bentar Santai jamet gitu doang emosi Ini nih ada Aku aku suka, aku punya Aku punya foto ini Jangan ya tapi ini nggak idol banget Aduh JC kamu kan idol JC Gak boleh dong Masa monyet Bolehnya mat Kalau gini boleh gak? foto pucuk hmm. nggak boleh, mat mat, sob berulah mat. Aku nggak punya foto yang bagus kan mau foto Jesse atau foto apa? Foto Jesse. ya aku pikir-pikir dulu ya. foto kaos kaki mi. foto we oke okay. Kau itu kemauan terbesarmu tapi aku gak punya foto yang bagus foto aku semuanya jamet gimana kalau kita pakai foto cepio Jangan Foto Cepi jadi ikan Katanya nginep di rumah acil. Cuma semalam doang Cuma main doang Hmm, 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 hmm. Karena <tik> <tik> takut aku terluka, aku yang lebih dulu menyakiti hati seseorang ke sendirian. Aku juga nyimpen ini, oke. Adalah tembok yang melilingi, melindungi diri. Ada udah bagus ini, bagus bagus. Paling suka lagu apa di JKT? hmm, aduh baik banget ya lagu Jageti wah daging enggak enggak makasih ya aku udah makan Cekil bang Ya Menapa sih emang emang idol gak boleh nguap? Kan boleh, aku juga aku cuma selain menjadi idol aku adalah remaja 17 menuju 18 tahun. Dapat daging kurban gak dapet nanti siapa yang kamu mau bawain? aku pengen banget bawain bnt lagi sama ini sama tadaima, aku belum pernah bawain tadaima, aku pengen tadaima aku pe tapi pengen bnt lagi, aku suka banget bnt sini yuk gue kurban nggak boleh ntar daging aku dimakan nggak boleh jangan akadem dem Iya nih. Aku masih simpan video Sonichi ini tahu video Sonichi Hai Kalian pernah makan daging kodok gak sih? Aku pernah makan kodok tau. Ternyata pas masih kecil tapi dulu aku pernah makan kata mami aku dulu aku pernah makan kodok terus aku kayak hah aku juga nggak suka aku nggak suka kodok aku sekarang nggak bakal doyan tapi ternyata dulu aku pernah dicekokin kodok oh itu haram ya maaf ya aku nggak tahu oh oke okay, oke okay. thanks info yaudah nggak usah gak sih menurut aku nggak usah aja sih makan kodok tuh kayak aneh kayak gak semua hewan bisa jadiin makanan mat mat gitu kelinci nggak nggak pernah aku kasihan soal kelinci kan lucu kalau ayam potong aja tuh ayamnya tuh jadiin sate ayam kelinci ih jangan kelinci kasihan jangan makan kelinci Kuda pernah gak ga pernah met kasihan kuda lucu. Kuda udah usah dimakan, ditunggangi aja, dinaikin. Ayam lu lucu lah, hmm. Rusa pernah <gbg> <gbg> Gak pernah, Matt. Oh mat-mat mat aja nggak usah deh mat-mat itu khusus aku panggilan ke kalian-kalian nggak kalian boleh main aku mat-mat main aku cici karena aku udah gede makan semut you aja sama keluarga you nggak boleh begitu emang lagian 18 tahun Untung dong Walaupun gak tua Aku juga panggil Cici Kan aku J -ci. Cici nya tuh bu Cici tuh bukan Cici Cici tuh JC -ci. Aku lagi sering pakai body lotion Soalnya aku suka body lotion kalian pakai body lotion gak sih pakai body lotion tau supaya kulitnya lembab enggak weh mana ada suara perut kalian denger apa aku udah nggak bunyi bunyi aja perut perut tau gak sih kayak bunyi gitu Woi, gak boleh ngatain cimet. Cimet itu cuma teman-teman aku doang yang boleh kalian tidak boleh nggak boleh rasis ya <tuh> masih bilang mm, dikit kalian kalau misalnya menjadi event organizer kalau misalnya tentang summer kalian mau ada lagu apa di summer fest kalau temanya tentang summer Oshibe, hmm, bagus di summer tiba-tiba Oshibe, bagus. Link nih, bagus. Seperti mati lampu, bagus. Heavy metal. Pluto Project. <guluh> Aku juga mau. Ah, Pluto, Pluto Project tuh baru kayak seru banget sih. Oh, soalnya OCW panas. Oh, bisa banget. Oke, kalau itu kemauan terbesarmu. Blackpink. <tuh> hmm. hmm. Rex <tuh> Kalau aku, aku mau ada ini. Aku mau ada Curl Summer. Abis itu ada... <klihat> Abis itu ada... Apa ya... This is the damn season. Terus kalau ini event organizer-nya Swifty. Terus ada Sunflower Rex Orange. Aldi Taher, bener. So the Dancer, oh iya yeah, bener, dance the night away. Iya. Yeah. You break my heart. Boleh. Yellow, boleh yellow. Soalnya kan dia summer ya. Summer kan identik dengan warna kuning. Jadi nanti ada special guest itu Aldi Taher. Eh tau gak sih guys, masa waktu itu pas Erigo kan aku kan live-nya siang. Terus ternyata malamnya Bang Aldi Taher aku kayak ah mau ketemu gitu. Padahal kalau misalnya aku live-nya sore itu bisa ternyata kita dimajuin. Saya so, kita mau latihan. nggak Gak apa-apa aku gak usah dibikin lagu Cuma aku pengen kayak Aku pengen tahu Bang Aldi Itu kayak mengetahui keberadaan aku aja gitu Mengetahui keberadaan JKT aja tapi aku sih udah tahu sih ya soalnya dia udah pernah bikinin Cisha lagu jadi kayak oke okay, kalau itu kemauan terbesarmu gitu Mat udah setengah lima, wah bohong banget. Orang baru setengah empat. Ini dia SD-nya nggak lulus, nggak tahu jam. ya Jessy Nessy aku kalau ulang tahun mau dikasih video ucapan dari Bang Aldi Taher ya Sama dari Cipung Ntar Cipung Bilang ulang tahun dong Ke Jesse gitu tolong ya forwardin ke Jessica Nessy. List public figure yang harus memberikan video ucapan ulang tahun ke Jessica Chandra. Nomor satu, Rayanza. Nomor dua, Aldi Taher. bikin Rayanza ngomong Jesse Jesse ntar bilang ke Susrini Susrini tolong ajarin Cipung ngomong Jesse dong gitu nanti bikin video terus kayak aku bakal senang sekali aku menjadi manusia terbahagia di dunia kalau dikenal dan ditahui keberadaannya oleh Rayanza Malik Cipung kesusahan Cipung udah bisa ngomong, dia udah bisa bilang Ryan, ja, udah bisa udah bisa bilang Papa Api, bisa bilang Mama Gigi, bisa bilang Aa, bisa bilang Susrini, udah bisa bilang Cus, Cus, minimal Jeci ya. Aku juga pengen deh diucapin ulang tahun sama bapak presiden. Aku pengen boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Biasanya, kalau orang-orang ketemu pak presiden tuh di mana sih? banyak iya ya udah nggak usah ya udah ke Ryanza aja kalau Ryanza nggak mau Ravatar juga boleh deh tapi menurut aku yang lebih mau pasti Ryanza daripada Ravatar aku fans nomor satu Cipung enggak cipung enggak gaga gugu gugu gaga cipung udah bisa ngomong encus udah bisa ngomong mie udah bisa ngomong kok jadi lagi terjangkau ah uh, cipung. takut jamet jahat banget sih. Dalam emang haters ya kalian. Ini nama pawangnya pawangnya susrini. Apa kerasa kerasa gak ada? Oh maaf ya. Tadi sempat kena selimut. masukin kresek Sore kantong kresek ya Pakai headset Kresek bukan kresek Apa sih? Kresek bukan kresek Apa dah? Oh, kresek, Matt. Kresek, kresek. Rip kuping, maaf ya. Dua belas juta penonton, Matt. Wow, ini dua belas juta penonton. Kalau dipindahin ke Ice BSD bisa gak ini? Gak sabar sama fast nih, Matt. Iya, datang ya, Matt. Jadi semangat summer fest -nya. makasih ya. bisa gila met ah sabar met tapi kenapa ya apa mungkin karena namanya JKT jadi selalu di Jakarta kenapa nggak kapan-kapan di Tangerang kapan-kapan nggak di Bekasi kapan-kapan enggak -kapan di Depok kayak kenapa di Jakarta mungkin karena JKT mungkin kalau misalnya nanti ada TGR Tangerang 48 mungkin dia venue-nya bisa di ICE BSD masih lama Matt. Bentar lagi kali ya Kan abis ini mau ngapain Ab Kalau aku udah selesai showroom Apa kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya <tuh> Mau nangis nangis dong Mau bakar-bakar Bakar apa woi jangan bakar rumah ya scroll TikTok. Nah ini nih teman-teman gue scroll TikTok, nangis, uring-uringan paling. Apa sih David? David kalau pengen itu pasti kalau ada niat pasti ada usaha. Eh apa sih? Kalau ada keinginan apa sih nggak tau lah. Bisa kali, ayo samperin lah. Mana yang pendek ke bandung, gas datang. Eh, aku udah post TikTok ya. <tuttuk> ya udah, mandi dulu. Oke, okay. ya udah-udahan kali ya. Boleh gak? Boleh udahan gak? Gak boleh. Kamu gatekeeping, guys. Pada gatekeeping. Supaya jangan, jangan. Kenapa kok gak boleh? Tapi gara-gara gila -gila aku live, aku dibully. Tapi kalau aku udahan, pada gak boleh. Kan memang seneng menyakiti hati mungilku ya. hati ya, tipe ya makasih ya Playing victim Ya maaf ya Iya nih ini penonton showroom JC mental bully semua ini Membully love language ya udah boleh Tapi sebatas love language ya gak boleh bully beneran ya Aku hati mungilku sakit dan retak nanti hancur loh Aku aku udahan ya itu kemauan terbesarku itu te kemauan terbesarmu gak nih kalau ngomong sama Jessie kalau misalnya misalnya nih ya aku kayak guys aku pergi dulu ya terus kalian harus jawab kayak oke okay, kalau itu kemauan terbesarmu gitu ya jadi kalau misalnya ada sebuah pernyataan kan harus kayak oke okay, kalau itu kemauan terbesarmu gitu oke okay? ya, misalnya guys aku udahan ya atau enggak kayak kalau misalnya aku nanya boleh main nggak, kalian harus dulu kayak mmm, bentar aku pikir-pikir dulu ya gitu, oke? Okay? <laughs> harus kompak. Ayo guys, kita harus kompak, kita harus solid, kita harus membangun persahabatan antar member dan dan friends kan. Kita tuh harus satu tujuan, oke? Okay? Itu kemampuan terbesarku. <tik> <tik> lucu banget ah lucu banget mau gigit boleh gak? gak boleh yaudah deh yang mau-mau aja deh <tik> gak ah gak mau gigit-gigit Aku belakang aku lagi suka banget gigit-gigit orang. Kenapa ya? Stop, Jessi. Nanti rabies. Eh, enggak. Astagfirullah, enggak rabies. Aku kan manusia. Sehat, om sayur. Lucu banget, kan? Semua udah <San> kayak <San> <San> jamet. Ini ajaran Jessi, ya ini. Ya. Pada jadi jamet semua, nih. Gemuk. Ya udah aku dahan ya. Aku dahan ya. Kita jangan musuhan ya, kita temenan ya. Ketemu di Summer Fest ya. Ya udah kalau itu kawan terus. Ya aku aku baca ini dia baca podium dari nomor 13 ya. Oke. Okay. Nomor 13 ada Kamizuki, nomor 12 ada Kak Iqbal, nomor 11 ada Kak Firna. Sasat ya, Jic -jic. terima kasih ya Kak. nomor 10 ada Kak Tifa, nomor 9 ada Kak Peyek, nomor 8 ada Kak Bira, nomor 7 ada Kaito Kid, nomor 6 ada Ali Fahmi, nomor 5 ada Kak Albus, Dumbledore, abis itu nomor 4 ada Yeriko, nomor 3 ada Kak Adri, nomor 2 ada kapan? ada Panda Buci, dan nomor 1 ada Pio, ini siapa ini? Cepio Pio ya ini Pio, Pio Terima kasih ya, semoga sehat-sehat ya, semoga uh, semuanya bahagia dan sehat-sehat, oke? Okay? Sampai ketemu di Summer Fest ya Dadah, thank you, have fun, have a nice day